Saya melihat Perhimpunan Agung pada kali ini akan dapat kita lihat soal kepimpinan tertingginya masih lagi orang lama. Tapi yang saya cukup jelas bahawa pada kali ini perwakilan yang duduk di bawah, perwakilan-perwakilan yang datang daripada bahagian-bahagian, kebanyakannya adalah daripada muka baru. Berapa peratusnya saya tak berapa begitu pasti, tapi yang saya cukup mengharapkan kepimpinan baru ini nanti besok akan datang berbincang, berbahas, mengemukakan pandangan-pandangan baru dalam urusan kita untuk mempertahankan kerajaan kita dalam PRU yang ke-14 nanti. Saya cukup yakin kemunculan anak-anak muda yang ramai bukan saja di peringkat diberi kepercayaan mengutuai bahagian ataupun barisan pemuda, wanita dan puteri, saya yakin perhimpunan kali ini akan bertambah meriah bukan saja dari segi keramaian, kerana ini adalah kali pertama bilangan yang ramai, tapi juga dari segi idea-idea yang akan mereka tonjolkan. Saya melihat pemilihan pada kali ini melibatkan 146,000 ahli UMNO itu sendiri. Dan ini saya melihat maknanya adalah salah satu gerakan untuk nak mendengar suara daripada rakyat yang sebenar. Yang datang ini nanti ataupun yang telah dipilih duduk dalam majlis tertinggi untuk tamunya tadi ialah suara rakyat. Dan saya mengharapkan pula kepada barisan majlis tertinggi, termasuk saya sendiri, ialah kita akan dengan lantas, dengan berani menyatakan pandangan kita secara ikhlas untuk nak kita pastikan kemenangan yang memihak kepada kita. Jadi untuk tujuan itu, mari bersama-sama kita membantu Yang Amat Berhormat Datuk Seri pemimpin kita, Presiden, dan Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden ke arah memantapkan parti. Saya cukup yakin sangat bahawa perwakilan yang ramai ini akan berusaha dan menyumbang setakat mana yang mereka perlu ke arah memantapkan parti tadi.